Oke, ketemu lagi di channel gue Dunia DZ. Minggu ini aktivitas gue adalah selain pemijahan ikan, gue juga lagi mau ngambil panen jahe merah. Oke? Kondisinya saat ini lagi hujan. Tadi gue sempat sedikit hujan-hujanan buat nyabut jahenya, tapi untuk pembersihannya gue di dalam. Di situ juga ada 3 pot. Satu, ada 3, dua, tiga. Ini rencananya mau gue pakai buat steak sirih merah. Semoga berhasil. Ini udah jadi. Jahe merah. Di sini lagi hujan, di sana hujan nggak? Biasanya gue tetap tanam lagi sampai nggak benar-benar mati, baru nggak ditanam. Ini masih bisa dimanfaatin buat ditanam lagi ya. Jahe merah ini biasanya ibu negara rebus buat bikin minuman anget. Campur susu atau langsung kayak gini aja sama gula merah juga udah enak sih. Jahe merah ini juga banyak digunakan buat minuman kesehatan ya. Ini bukan panen perdana, tapi udah panen yang kesekian kalinya. Cuman untuk yang perdananya gue nggak videoin ya. Kebetulan waktu itu gue belum jadi YouTuber juga. Yang gue lakuin sekarang adalah untuk proses pembersihan atau ngebuangin si akar-akarnya dari jahe merahnya. Kondisi pandemi kayak gini bagus banget nih minumin minuman-minuman herbal kayak gini. Yang pasti pisaunya harus tajam ya. Kalau pisau gue pakai pisau Bolde, ini tajam banget pisaunya. Ini yang udah dibersihin. Sudah cukup banyak. Nanti tinggal kita kasih ke ibu negara. Masih ada nih.
kita potong di sini. Ini bisa ditanam lagi. Ini kita tanam lagi. Ini kita ambil jalannya. Kita bersihin lagi kayak tadi. Oke. Satu lagi. Itulah enaknya bercocok tanam. Selain dapat pahala, kita juga dapat hasilnya. Kenapa dapat pahala? Semua untuk yang memelihara makhluk hidup pasti akan dapat pahala. Katanya gitu. Oke, ini jahe merah yang udah gue dapetin. Ini tanamannya. Dan bakal gua tanam ulang nantinya. Insya Allah semoga berbuah lagi ya, biar kita bisa panen lagi. Kayak gini. Sedikit acak-acakan. No problem. Di luar lagi hujan. Ini siri hijau, siri gading, siri army, banyak banget sirinya. Nah, tanaman ini gue jauh-jauh nih bawa dari Lampung. Gue bilangnya tanaman kodok karena buahnya mirip banget kodok. Ini cabe ya. Itu lagi proses pemijahan tanaman untuk stek atau perbanyakan nantinya. Oke, cukup sekian dulu aktivitas gua minggu ini. Nantikan aktivitas gua minggu depan. Semoga kita sehat selalu. Amin. Oh. Hujan. Allahumma sholian nafiah. Semoga turunnya hujan ini membawa keberkahan. Amin.